Assalamualaikum. Ini satu ya? Iya, satu. Selalu kita pakai Jumat. Ini ada dua jenis besi. Besi ni selalunya digunakan untuk buat greenhouse. Kita panggil besi atragal. Atragal ni is a lightweight metal, tapi dia very durable. Cuba pegang. Cuba pegang. Beza tak? Ini ialah pipe air rumah yang kita beli kat hardware tu. So itu beza dia, nampak thickness dia tu dengan thickness ni. Tapi untuk greenhouse kita akan pakai ni. Okay, cuma apa yang kita nak bagi tahu ini lagi, cara-cara menggunakan spray clip. Kita ada video sebelum ni yang dalam channel YouTube kita, channel Petani Kacak. Okay, dia kena pause kejap. Okay, so cara-cara menggunakan spray clip. Okay, tapi ini kita tunjuk pasal untuk student. Okay, cara menggunakan, inilah spring clip. Okey, ambil dua batang besi. Dua batang besi macam ni. So kita akan masukkan dia macam ni. Okey, dan kita akan ikat yang panjang ni dulu. Okey. So yang pendek ni kalau untuk orang-orang yang baru buat, dia kena pakai screwdriver lah. So screwdriver masukkan kat sini. Kita akan lockkan dia. Okay, so siap lah. Okay, so dia memang kuat. So kalibur kan dia boleh tahan, macam tadi kita ada video pasal greenhouse kan. Ya, dia boleh tahan 80 kilo. So nanti kita akan buat satu rak, kita akan tunjuk lah kekuatan ni. So faham macam apa kan? Cuba buat demo lagi satu. Pakai tak? Pakai sambung je kat sini. Explain. Orang yang tak boleh explain something menunjukkan dia tak faham lagi benda tu. Faham. Kalau faham boleh explain lah. Tapi besi-besi tak faham. Tak apalah, explainkan cara pakai. Cara pakai dia, pertama kita ambil dia punya. Tak kisah, demo je. Dia masuk begini. Lepas tu dia punya yang besi yang ini, okay, ni. Okey, katalah saya nampak belah sini. Okey, pegang. Belah sini kita kasi pusing lah. Lepas tu kan. Okay, lepas tu yang macam L ni kita akan tak masuk. Macam L pun. Yalah, begitu. Macam U je aku tengok. Yang berlubang ni lah, okay. Yang ini. Oh. Oh lah. Tidak lah. Okay. Lepas tu kasih masuk sini. Kita kasih masuk. Sudah kasih masuk. Yang bagian besi yang paling atas ni yang panjang, kita kasih masuk dia. Kalau mak keras. Kita kasih masuk first. Aduh. Lepas tu yang kami yang baru belajar ni guna driver screw lah. Screwdriver. Lepas tu kita kasi cungkilkan dia begini. Lepas tu kita kasi naik di atas. Okey, siap. Okey. So itulah cara dia. Selalunya bila kita pasang ni, kita yang pendek ni kita akan pasang kemudian last sekali. Kita pasang semua satu greenhouse clip panjang dulu. Bila dah final design, dah complete semua dah siap, baru kita ikat pakai yang pendek ni. So, apa nama dia benda tadi? Sprinkler. Sprinkler. Besi ni nama apa? Besi... Atragal. Atragal. Okay. Besi yang biasa di rumah yang digunakan. Besi pipe air. Besi pipe air. So, apa lagi nak cakap? Tiada. Sampaikan kepada orang kampung ke? Tak ada. Apa satu pesanan daripada kepada orang kampung ke? Janganlah. Tak ada. Okey, terima kasih. Terima kasih kerana menonton kami punya ilmu ini. Terima kasih.